Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Apakah tes swab membatalkan puasa? Nah, ketika kita sedang berpuasa namun kita ingin tes swab corona, apakah membatalkan puasa? Setelah dilakukan penelitian dan pencarian data, kami memahami bahwa tes corona tidak membatalkan puasa karena media kering yang digunakan untuk mengambil sampel dimasukkan ke hidung tidak sampai ke tenggorokan. Jika kondisinya demikian, maka tes swab tidak termasuk pembatal. Mengingat para ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa memasukkan benda asing menjadi pembatal apabila sampai ke perut. Sementara Hanafiyah mensyaratkan benda yang dimasukkan harus tertahan di perut dan tidak ada yang tersisa di luar. Dan kedua syarat ini tidak terpenuhi dalam swab. Lebih dari itu, puasa tidak batal karena sebab keraguan. Karena itu, orang yang melakukan tes corona, dia harus melanjutkan puasanya dan tidak perlu mengkodoknya. Jadi swab itu cuma memasukkan ke hidung. Dan memasukkan bendanya itu bukan suatu hal yang menambah energi, menambah kekuatan, tidak. Malah yang di dalam yang diambil, lendirnya yang diambil. Jadi ya tidak membatalkan puasa. Maka silakan swab di bulan Ramadan dan lanjutkan puasanya, tidak perlu dikodok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.